enggak bohong sih, aku cuman pengen ninggiin kamu aja. Sebenarnya enggak ada yang nyuruh ketemu. Hatiku sendiri yang ingin ketemu kamu. Kau ibarat sang langit tinggi dan ku merendah di bumi. Tak kuasa diriku menahan rasa rindu di kala sunyi. Tak mampu ku tahu. Tahu dari mana? Stalking. Dari sosmed. Dari sosmed? Iya. Pinjem sih. Aku bohong itu sebenarnya aku bukan supir gitu aja kalau kayak gini pinjem. Ah, bohong kamu. Udah tahu semuanya. Tahu semuanya? Iya. Kamu stalkerin aku. Oh, iya. Kamu cari tahu tentang aku ya? Iya dong. Enggak, wajar sih, wajar. Aku juga suka kok bisa ketemu kamu. Apanya? Hah? Apanya? Suka, lucu kamu. Assalamualaikum, balik lagi sama aku Nalendra. Balik lagi di konten. Ya, seperti biasa, setiap penumpang pasti kalian suruh aku untuk ngulik-ngulik. Dan aku akan turutin lagi sesuai permintaan kalian. Aku hubungin korban kemarin biar ya akrab juga, biar nggak salah paham, biar nambah teman juga. Nggak tahu alurnya seperti apa, yang penting ketemu aja dulu, kita kulik-kulik seperti apa sih dia. Mudah-mudahan kalian suka, dan jangan lupa kalian subscribe yang belum, dan share dong segala sosial media jika kalian berkenan, dan jangan lupa follow juga Facebook, TikTok aku. Facebook aku kemarin hampir kena hack, jadi teman-teman fanspage yang baru ini namanya. Jadi kalian follow di situ ya, karena setiap konten juga aku share di situ juga. Kadang ada konten yang nggak ada di YouTube ada di situ. Jadi ku harap kalian semua yang ada di sini puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan, kalian follow fanspage aku Nalendra Emiril, jadi di situ, dan TikTok juga. Langsung aja kita ke anaknya. A few moments later. Anak ini katanya di apartemen, tapi kok di rumah. Hai, kok di sini sih? Oh ya udah ya, kaget aja. Oke. Ya ya. Kok kamu pakai mobil bos lagi sih? Ya, pinjem. Lo kan nggak punya mobil. Pembohong. Kamu nggak kerja? Kerja lah. Nah, tadi udah izin. Oh, udah izin. Udah dimarahin kan? Enggak lah. Takutnya masnya dimarahin. Bebas mah, bos aku kan sultan. Sombong amat. Banyak mobilnya tinggal pakai. Ngeri ya. Aduh, pakaianmu. Bagus. Bagus. Jadi siapa? Sama itu. Apanya? Enggak. Gue jadi ngeri anjing. Elah, apa kabar? Baik mas, masnya gimana kabarnya? Maaf ya kemarin. Ya gak apa-apa. Aku masukin YouTube gak apa-apa, aku kan sambil nge-YouTube juga. Ah, yaudah mas, gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini juga aku lagi bikin konten. Ini dari rumah teman mana sih kok hutan-hutan? Iya. Ya adalah aku apa? Berhenti bentar ya. Berhenti. Ngapain? Gue jadi ngeri aja. Enak nonton malam, serem. Ngajak. Aku punya adik di rumah. Aku punya adik. Aku kenalin mau. Boleh. Nanti kamu kerjain adikku ya. Iya.
Oke, aku berhenti dulu bentar. Aku meminta sesuatu. Perasaan kamu. Bila tak cinta, engkau katakan saja. Bila tak sayang, berterus terang saja. Aku tak akan pernah memaksa cinta. Aku mau sedikit ngobrol-ngobrol sih sama kamu. Bentar aku minum kopi dulu. Aku ada es krim nih buat kamu. Udah aku siapin. Ini nggak apa-apa ya ngomong-ngomong apa parkir di sini nggak apa kan? Kayaknya sepi soalnya. Wah yang satu udah meleleh. Ini aja yang belum meleleh kamu pilih. Oke. Nggak kerja? Baru pulang. Aduh, kenapa pakaianmu itu? Kenapa? Kamu tuh kayak mantanku dulu. Aduh, siapa? Waktu SMA mirip aja. Slebel. Seru ya kamu ya. Kamu itu ada keturunan Japanese, Japanese nggak sih? Gak ada mas. Kok kamu ketawa sih? Gak ada turunan luar aku. Gak ada. Arab gitu. Gak tahu ah. Arab condet. Gak ada ya? Gak ada Arab dari mana maksudnya. Soalnya itu apa matanya itu loh sipit terus. Yang Arab matanya sipit. Gak juga ya? Salah ya aku ya. Oh, enak ini ya? Enak. Ini jelly. Enggak. Enggak, aku suka ini. Oh, gitu sih. Aduh, pakaian kenapa seperti itu sih? Kenapa? Masa nonton pakaianmu seperti itu? Enggak boleh salin, Mas. Apa? Gue jedotin lo! Salim itu apa? Oh ganti. Mm-hmm. Oh iya ya. Rambut dari rumah teman. Mm-hmm. Emang gak nginep ya? Enggak. Apa? Kenapa? Enggak kayak sapok aja. Sapok apa sih? Kenapa? Ya kamu makannya kering, enggak kayak. Ya apa sih? Tuh, ini kenapa nih? Kayak ini kayak apa nih? Kata. Aku masih fals. Kayak kenapa kebuka kayak gini ya? Enggak tahu. Coba aku tutupin lagi ya. Udah gak bisa. Udah gak bisa nutup. Terlalu lebar nih. Ini yang lebar. Ini gak punya. Ini gak punya. Gue jedotin lo. Tuh teman-teman tiba-tiba seperti ini. Sempatnya udah kebuka. Emang kamu sih mas. Ini sempat nih. Ini udah kayak apa ya makan es krim juga. Jadi Ella, aku Oh gini sih es krimnya. Slebel. Aku yang makan, kamu yang mendesak orang apa sih? Tawa. Hmm.
dunia tak gua hancurin nih dunia nih. Dah, jangan bercanda, aku pengen ngobrol nih. Iya, kan. Bahasanya. Kemarin tuh ibuku lihat kontennya. Dan semua pada lihat. Dan aku disuruh mempertemukan. Suruh mempertemukan. Aku disuruh ketemu sama kamu. Katanya mereka bilang kamu itu lucu. Terus jawabanku gini, lucu dari mana? Sengak kayak gitu lucu. Enggak lucu. Enggak bohong sih aku, cuman pengen ninggiin kamu aja. Sebenarnya enggak ada yang nyuruh ketemu. Hatiku sendiri yang ingin ketemu kamu. Kau ibarat sang langit tinggi dan ku merendah di bumi. Tak kuasa diriku menahan rasa rindu di kala sunyi. Tak mampu ku. Kenapa? Sebelum kita jalan kita makan es krim. Kata orang es krim itu membuat mood booster. Mood booster. Iya. Apa sih mood booster apa booster? Ya pokoknya itulah. Ya kan. Mood cewek. Mood cewek cowok juga. Ada yang bilang biar sange juga. Enggak. Astagfirullah. Oh iya, adek masih polos ya? Udah duatin lo. Kok masih polos mas? Jadi gini, abang ini deh lihat adek itu. Kayaknya abang itu suka sama adek. Kamu kok kamu ini lugu apa dibuat-buat sih? Dibuat-buat ya? Enggak. Enak tahu. Enak. Oke, aku sudah sih makan es krimnya. Apanya? Enggak. Astagfirullah. Gue jadi duatin lo. Sini mencerat beneran. Jangan ketawa ah. Kan jadi mencerat. Siapin sendiri. Ah sini. Mampuku menulis dan sebuah cerita. Jika hilang ku samarkan coretan pena. Terpenjara bersama rindu dan rasa cinta yang membelenggu. Ku panggil nama Musa. Tuh kan. Senang ya? Senang sama es krim. Enak ya? Berarti aku gak salah dong bawain es krim. Enggak. Baju kantor. Baju apa? Kantor. Oh, kirain kontrol gitu. Baju kerja. Yang banyak banget yang bertanya, penasaran. Tapi kalau kamu gak mau ngaku gak apa-apa sih. Siapa tahu kerjaan merahasia. Atau suatu saat aku bakal tahu sendiri. Harus jujur ya? Jujur. Harus jujur ya. Melet mulu sih. Jadi kebawa merembet aku juga pengen melet. Jujur gak ya? Jujur. Aku pengen dengerin cerita kamu deh. Harus jujur ya. Harus jujur ya. Ya kalau kamu berat buat ngaku juga gak apa-apa sih. Gak masalah. Kalau gak dijawab gak apa-apa. Gak apa-apa.
Berarti nggak boleh nih aku tahu nih. Nggak boleh, nanti Mas juga tahu sendiri. Oke. Aku tahu sendiri, oke. Penuh dengan rahasia ya, misterius ya. Iya. Bahkan mungkin apa yang kamu obrolin kemarin juga kadang misterius juga. Enggak. Enggak benar. Enggak. Jangan-jangan kamu pemain. Pemain apa? Pemain banyak cowoknya, banyak simpenan. Enggak. Iya. Jujur. Enggak. Berapa? Berapa awalnya? Simpenannya berapa? Enggak ada. Nah. Dari matamu. Matamu enggak bisa ngebohongin aku. Matamu enggak bisa ngebohongin aku. Enggak ada. Banyak. Enggak banyak. Ya, berarti ada. Aduh, cewek bahaya banget ya zaman sekarang. Makanya kamu kemarin tuh sok-sokan aku nikah gini. Aku tuh apa namanya susah percaya tau sama orang, apalagi cewek sekarang. Kenapa? Banyak mempermainkan hati. Biasanya. Hampir aja aku terjerumus sama hati kamu. Gak semua cewek. Alasan kamu menyimpan banyak simpenan kenapa? Gak banyak aku. Berapa? Cuma satu. Siapa tuh? Gak boleh disebut nih. Cuman satu, oke. Okay. Ya wajar lah kemarin kamu bilang gak ada karena kan baru kenal, jadi jaga hati aku kan. Ya gak sih? Terus buat apa sih jaga hati aku? Enggak. Aku juga lagi bohong loh ini sebenarnya. Iya, aku udah tahu kok. Udah tahu kok. Tahu? Tahu dari mana? Stalking. Stalking. Dari sosmed. Dari sosmed. Iya. Pinjem sih. Aku bohong itu sebenarnya aku bukan supir gitu aja kalau kayak gini pinjem. Ah, bohong kamu. Aku udah tahu semuanya. Tahu semuanya? Iya. Kamu stalkerin aku. Oh, iya. Kamu cari. Kemarin nonton. Senang gak kamu? Senang. Banyak yang apa? DM ya? Siapa? Banyak yang DM ya? Banyak. Nonton. Banyak. Banyak yang follow IG aku juga. Terus kenapa ini tetap-tetapan? Oh gerah. Ya biar gerah lah. Aku juga lagi apa panas dingin ini. Kenapa? Bawah, atas bawahnya. Apa yang bawahnya? Kenapa kamu berpakaian kayak gini terus? Damn! Bahaya loh lama-lama. Udah terbiasa pakai gini. Nanti kalau lama-lama kamu pakai gini aku ngajak cari. What? Aduh, jangan mas. Itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya ya? Iya. Kamu ada simpenan ya? Nanti dimarahin nanti. Enggak. Simpenan kamu itu berupa apa? Apanya? Hewan, manusia. Ya manusia. Manusia hewan. Kirain berupa monyet, anjing. Enggak manusia. Kayak kamu manusia. Muda apa tua dia? Tua. Oh, sugar daddy. Ya. Oh, sugar daddy. Wah bahaya banget ya. Aduh mainnya sugar daddy. Kerja kantoran. Jangan-jangan kantoran cuma dibuat embel-embel topeng lagi.
Enggak. Oh, kamu sambil merintis. Mm-mm. Ditemenin sugar daddy. Iya. Yeah. Strategi yang luar biasa. Anjay. Enak dong nanti kalau jadi pasangan kamu yang bener ya. Enak. Tinggal menikmati, paham enggak maksudku? Iya, iya. Kasihan sugar daddy-nya dong. Heeh. Heeh. Kok enggak kasihan, Pak? Hmm? Enggak. Enggak. Oh, dia kan sudah itu, Jo. Ngasih kamu ikhlas ya. Enggak, iya kayaknya dia ikhlas. Enggak tahu hati seseorang ya. Enggak tahu hati bininya. Enggak tahu hati bininya. Tapi aku seneng loh ada wanita yang terbuka. Kayak kamu ini apa adanya gitu. Emang enggak ada gitu. Ada yang pura baik malah pura-pura tiba-tiba blank gitu. Jadi tahu semuanya. Ya, kalau kamu dari awal kayak gini kan apa adanya ya. Kamu enggak dipermasalahin ini masuk apa aku nge-vlog kayak gini. Enggak. Seneng ya? Seneng. Ya aku doain semoga usahanya berkembang. Amin. Usahanya berkembang apapun itulah. Berarti kamu lama dong rencana nikahnya. Apa rencana nikahmu sama sugar daddy itu? Gak mungkin lah mas nikah sama yang udah punya bini. Siapa tahu kamu udah apa dia udah terpikat banget kan? Gak mungkin lah. Gak mungkin. Kamu kenal dia udah lama? Udah. Ceritanya gimana kenalnya? Ceritanya di mall. Di mall? Tatap-tatapan mata terus langsung minta nomor apa gimana tuh? Ya gitu lah Gitu gimana? Aku kan pengen tahu bu, jadi siapa tahu aku bisa suatu saat bisa jadi sugar daddy juga. Enggak lah. Bentar, kamu kepanasan ya? Iya. Sorry ya. Aku mundurin aja. Ini sinar matahari. Hah? Sinar matahari ya? Mm-mm. Bikin gerah. Bikin gerah. Masih kena sinar. Iya. Bikin gerah bodinya. Masih kena sinar? Ini ngomong-ngomong kompleknya bagus nih. Nah udah ya. Udah. Kenapa aku matiin karena ini kan mesinnya duk. Kasian nanti. Gak nyaman yang nonton. Jadi penonton ini penasaran banget sama kamu. Penasaran? Karena kamu itu lucu katanya. Iya, makasih. Gemesin. Jadi pengen tahu banyak tentang kamu. Selebel. Jadi teman-teman, penjelasan. Jadi teman-teman apa yang dikatakan Ella tadi, Ella ya? Iya. Ya itu jalannya, jalan pilihan hidupnya karena ya, semua orang punya jalan masing-masing. Memang kalau kita dengar terlihat gimana gitu, cuman kan itu pilihannya dia. Yang penting nggak merugikan orang lain. Hidup kan kayak gitu ya? Iya. Ya. Hidup jalan sendiri. Yang penting nggak ngerugiin. Iya. Yang ngerugiin orang lain. Bagus. Bagus lagi. Itu kan. Coba. Kamu bisa nggak kalau ketemu nanti sama aku ajak ketemu lagi ya pakaiannya agak soft. Nah boleh. Kalau kayak gitu tuh menggugah selera. Selera apa mas? Selera makan mie. Gerah ya komplek teman. Jangan-jangan kamu kemarin pas makan gerah ya? Itu siapa itu? Jangan-jangan itu rumah sugar daddy-mu. Bukan. Enggak. Rumah teman aku. Jangan-jangan kemarin juga sugar daddy. Enggak juga. Enggak.
rumah teman aku. Apartemen dibeliin dia apa disewain dia? Disewain, disewain. Ayo. Aduh. Gak apa-apa di sini mah aman. Nih penonton juga aku himbau mudah-mudahan ya ambil pelajarannya aja, jangan di judge jelek atau gimana, karena sebenarnya di balik pilihan seseorang ya, pilihan jalan seseorang tuh ada alasan tersendiri yang mana nggak bisa disebutkan sedetail mungkin. Intinya ya itu sih hidup itu ya, jangan ngerugiin orang lain dan nggak ikut campur urusan orang lain. Kalau bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya. Ya. Kamu sudah bermanfaat mungkin pasti kan? Sudah. Buat keluarga, orang-orang sekitar, teman kamu. Ya. Iya. Itu banyak banget yang ngechat ya. Kirain cuman aku satu-satunya. Ternyata aku nomor 2. Ini telepon. Angkat dong. Bilangin aku lagi sama itu. Koko. Slebel. Pantes ya, enggak aku udah jadi koko-koko ya. Apa? Aku jadi koko-koko pantes enggak? Enggak pantes ya. Rambut tuh cocoknya abang-abang. Abang-abang. Aduh. Kita nonton sama Agus aja ya. Agus itu sok apa? Adik aku. Ada ya, boleh kenalin ya. Aku suka kok ada adik. Panas ya. Gerah. Jiwaku kan selalu bersamamu. Udah usapin sendiri dong. Gimana? Kompleknya panas ya. Kalau bisa tisunya taruh situ aja. Aduh, anggap aja itu kanebo. Kanebo. Meresap air. Ayo. Kemana? Katanya menonton mau ke rumah itu, menjemput adik kamu. Iya bentar. Aku masih pengen ngobrol sama kamu. Terus kamu kalau dijemput sugar daddy seminggu berapa kali? Sugar gak tau. Kemarin sih jalan. Kemarin kapan? Kemarin itu. Oh. Pas pulang dari. Malamnya. Iya. Kalau disamperin apa? Sugar daddy gak tau. Berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali. Pasti ya? Pasti itu ya. Seminggu 3 kali. Berarti 4 hari buat aku dong. Merasa penuh meninggalkan. Hati ini pun terasa beku. Saat kau tak ada di sampingku. Jiwa ini selalu merasa. Ya beruntunglah ya, anda aku bisa jadi sugar daddy ya. Masalahnya aku tuh orang biasa. Untung lagi apa tuh? Kamu juga bisa kok. Apa? Bisa. Aku juga bisa. Jadi sugar daddy. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ketika ketemu tuh pasti minta jatah ya. Iya, namanya sugar daddy-nya minta ya. Selebel. Banyak gak permintaannya? Gak banyak. Enggak. Malah aku yang minta banyak. Kamu? Oh, kamu sangean ya? Enggak juga. Nah, kamu itu yang minta banyak tuh buktinya. Permintaan. Ya, pengenan kan kamu. Pengen ya. Next one. Iya, ya, hal yang paling gila yang pernah kamu lakukan sama dia kemana aja tuh? Paling konyol. Misal main kayak apa atau di mana? Apa?
misal main kayak apa pas main atau di mana atau di semak-semak apa kalau main di sungai hal paling konyol di kolam renang konyol banget di kolam renang kolam renang apartemen Oh kebelet terus gituan gitu ya hal konyol banget nah aku tuh malah bingung ya orang-orang kalau di kolam renang kayak gitu ya gimana caranya masuk kan ngambang tuh ketika dimasukin gini tapi masuk lah masuk bukannya beku bukannya itu ya tidur ya kalau kena air ya enggak kan kedinginan enggak lo kamu bayangin nggak sih ketika gini nih masuk. Udah gini ya nggak sih tapi masuk udah kan ngambang ya. Gitu iya tapi masuk itu kan hal konyol kan tetap aja dimasukin ya iya masuk nggak ngambang ya enggak masuk nggak ngambang ke atas ya hal konyol guys oke kirain ngambang ke atas jadi setiap mau ke depan nggak bisa ke belakang lu lu nya juga ke belakang enggak tapi ya? Untungnya di kolam renangnya sepi nggak sepi kan nggak tahu siapa tahu di apartemen banyak yang nginceng ada live guys sepi sepi kok sepi sih iya emang sepi malam tapi nggak ada yang tahu nggak bisa lihat karena kan gelap mungkin dia lagi nafsu ke aku tetap kelihatan lah nafsu ke kamu sama-sama nafsu kali nafsu ke kamu lagi kamu juga nafsu kali kenapa nggak kamu tahan bentar sayang ke apartemen aja gitu. Iya aku udah nahan bentar takut di videoin enggak katanya enggak gitu. Wah jangan-jangan udah kena CCTV itu enggak mungkin coba cari tahu deh CCTV di itu apartemen kamu sekitaran yang nyorot ke kolam renang ada enggak ada aduh Ella Ella ini enggak apa-apa tayang enggak apa-apa apa mas? Aduh, ngomong-ngomong kayak gitu tuh malah jadi pengen ya lah. Pengen apa? Sama kamu. Pengen apa? Pengen ngangkat. Koplo. Aduh, diuji mulu. Sabar. Pengen apa mas? Pengen makan. Pengen nyucup. Nyucup apa? Ini loh. Kamu gitu kan sama dia? Gimana? Bisa ditanya. Ah udahlah daripada nanti aku terlanjur juga mending aku kita cabut lah ya. Oke. Udah sedikit tak tahu tentang kamu. Gak apa-apa ya, aku nanya-nanya seperti itu tadi ya. Kamu gak tersinggung ya? Enggak kok, kalem aku orangnya. Iya sih, kelihatan sih apa adanya. Aku juga suka sih malahan. Dan kau yang pertama itu terakhir. Karena sudah terbukti untuk bertemu itu takdir. Harus terus melekat dengan sampai mau berakhir. Coba terus dan coba terlambat.